akhirnya bisa juga ngerasain jalan tol. Oke, ini dari Astra Honda Motor di Jalan Tengku Umar, Bali. Ini juga ada temen dari H4 CBR. Itu yang pakai helm Zeus. Ura CBR 25. Bareng. Baru ingat. Yuk. Helmnya baru ingat aku. Di dalam ada kameranya nih. Di dalam. Oh. Ini. Ya kemana-mana bawa helm. Siap. Enggak ada helm. Itu dimodif ya? Iya. Keren sih. Siap. Hati-hati. Kalau hati-hati ya, servinya sore pas banget. Siap, makasih. Ajak Kira. Kira. Hai bro. Ah, sebentar. Kita ketemu Rono. Enggak, Pak. Okay, dan here we go. Prepare persiapan. Gelap ternyata visorku. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Dan sekarang pukul 5.52, pukul 6 kurang dikit. Burito ya, mana Pak Man? Iya, aman. Mana Pak Man? Burito. Burito. Pak, tambah angin belakang, Pak. Eh, peleknya peyang. Kayak apa? Gue bocor nih. Gak apa, wis. Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Ringnya? Iya. Oke, ini disuruh nyalain hazardnya. Dan kayaknya pelek motor ini peyang. Mungkin nanti anginnya habis lagi. Pantesan tadi pas tak buat agak cepetan itu geol-geol, tapi nggak tak liatin sama sekali. Dan ini tadi masnya yang jaga di tambal ban tadi nggak mau dibayarin loh. Makasih banget ya mas ya. Moga jadi ibadah yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Masih tepuk airek. Dan ini rencananya rombongan MPM Honda Jatim yang disupport oleh MPM Insurance, dan acara ini fun touring bareng motovlogger dan blogger. Ini mau lewat jalan tol. Iya bener, lewat jalan tol. Jalan tol dilalui motor, boleh nggak? Boleh. Boleh kalau yang boleh. Setahu saya juga ada 3 jalan tol di Indonesia yang bisa dilalui motor. Kalau nggak salah loh ya, sepanjang yang saya tahu. Itu kalau nggak salah yang pertama ada di Pulau Kalimantan, yang kedua ada di Pulau Jawa, dan yang ketiga ada di Pulau Bali ini. Kebetulan semuanya di pulau-pulau gitu, melewati laut. Makasih. Kalau yang di Pulau Jawa itu jembatan antara Surabaya dan Madura, yang namanya disingkat jadi jembatan Suramadu, itu kan jalan tol dan itu bisa dilalui sama motor karena ada jalur khusus buat motor sendiri di sebelah kiri bahu jalan. Sama dengan ini sih yang mau kami lewati ini, jalan tol Bali Mandara. Menghubungkan antara Bali sama Mandara gitu mungkin ya. Saya juga kurang tahu. Tapi nama jalan tolnya itu Bali Mandara. Kemudian kalau yang di Pulau Kalimantan itu mudah-mudahan juga nggak salah, itu jalan tol Balikpapan Penajam. Ya menghubungkan antara Balikpapan sama Penajam gitu mungkin. Jadi kalau ada yang bilang nggak ada jalan tol di Indonesia yang bisa dilalui motor, ternyata ada 3 jalan tol yang memang bisa dilalui motor karena ada jalur khusus buat motor di jalan tol itu. Bocor ae. Eh? Bocor ae. Gak apa-apa wis. Tetap apes. Kan lo.
Ini H4 Rider CBR. Dia ketawa. Oh, udah mulai hijau. Cek lo. Loh, masih. Kan itu. Eh, keren nih. Ngono yo. Ngomongin ngiri. Seperti yang saya jelasin tadi, kalau sensasinya sih yang pernah saya lalui dulu itu Suramadu. Jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura itu bisa dilalui motor karena jalurnya di sebelah kiri dan ada jalur sendiri. Itu memang nggak bisa dibuat kenceng-kencengan gitu, nggak bisa. Shit, 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 shit. Dan kalau ini saya juga belum pernah merasakan, mudah-mudahan juga sama. Kepengennya sih jalurnya lebar gitu, kayak di luar negeri yang naik highway gitu. Mungkin-mungkin yang lewat highway itu kan tampaknya menyenangkan ya. Polda Bali. Oke, oke, oke. Aslinya sih kalau hazardnya dinyalain gini tuh nggak enak juga. Soalnya kalau nggak tahu jalan itu kan nggak tahu nanti belok kanan kirinya gitu. Nggak seberapa enak sih. Terus yang di belakang tadi yang H4 Rider CBR tadi ketemu pas di Ahas Jalan Tengku Umar tadi ketemu di sana. Terus sekarang ikut riding lewat jalan tol juga. Subscribe juga H4 Rider CBR ya. Rame ya ternyata kalau sore hari gini. Keluar dari sarangnya semua. Tapi berdasarkan penuturan dari teman saya tadi, H4 Rider CBR tadi itu kalau di Bali, kalau menjelang purnama atau menjelang bulan purnama itu ada selebrasi atau perayaan khusus. Kalau misalnya hari ini diagendakan purnama, berarti mulai dari pagi tadi itu sudah melakukan upacara adat di pura yang kecil-kecil dulu, sampai pas purnamanya itu di pura yang paling gede gitu. Kalau seperti itu saya juga belum tahu, belum pernah lihat. Tapi kalau seperti itu berarti tiap bulan hampir ada perayaan purnama ya. Tiap 29 atau 30 hari sekali itu pasti ada perayaan purnama. Jadi ya rame lah. Rame di tempatnya, kalau di jalan rayanya malah sepi karena hampir semuanya ikut kegiatan seperti itu. Lo aku yang kena. Kayaknya banku ini udah mulai kempes lagi. Biarin lah. Pakai aja. Hura. Dan ini agak sedikit salah juga sih bawa dark visor. Ini kelihatannya agak sedikit gelap banget. Pura Tedung Sari Banjar Pesanggaran Desa Pakraman Pedungan Bali. Jatuh atau le? Tole jatuh ah? Lumayan. Lumayan. Oke, okay, here we go. Okay, berangkat. Akhirnya bisa juga ngerasain jalan tol Bali Mandara naik motor. Karena ini kan satu dari tiga jalan tol yang bisa dilalui motor di Republik Indonesia.
Ada yang nyempil gitu. Oh, Anda ya. Anda tiap jalan tol itu bisa dilalui kayak gini, pasti asik kok. Sepeda motor lewat jalur tol. Putar balik. Part of benua Bali. Jadi ini jalan untuk sepeda motornya ada sendiri di bahu jalan sebelah kiri. Wow, asik nih buat cornering, tapi sempit banget. Gerbang tolnya keren. Mirip pintu masuknya pura gitu ya, ada hiasan-hiasannya seperti itu. Keren banget. Gerbang tol benua. Minggir, minggir, minggir. Bayar tol wajib pakai e-tol card, e-money, Brizzy. Apa itu? Banyak sih. Oh, benua itu golongan 6 RP 4500. Ini Mas Novan bagian starting grid. Yo. Aduh, bacanya itu gagal. Oh, pas aku gak iso rek. Ini bagian starting gridnya. Wong. Let's roll. Okay. Jadi ini barisannya 22, diatur 22 buat dokumentasi. Untuk anginnya sendiri kalau lewat sini itu ternyata nggak terlalu kenceng. Tahu sih kalau yang di sana. Kalau sekarang nggak terlalu kenceng.